sampai hari ini kami baru menerima 5 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan lengkap terhadap 7 jenazah mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore hari ini. Kemudian kita sudah membuat langkah-langkah pemeriksaan mulai dari toksikologi, patologi anatomi dan sebagainya. Kita melibatkan tim dari kedokteran forensik, kemudian tim toksikologi dan tim dari DNA. Kemudian hari ini kami telah melaksanakan rekonsiliasi pada jam 14 tadi, kami sudah melakukan perbandingan beberapa data yang telah terkumpul mulai dari data antemortem dan data postmortem. Namun sampai hari ini kita masih memerlukan data-data tambahan untuk memastikan seseorang itu terdeteksi sebagai siapa. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa data itu meliputi data antemortem dan data postmortem. Sampai hari ini kami baru menerima 5 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya.